Ini memang film kedua The Mystery Production dan kebetulan lagi-lagi diangkat dari novel, dari buku gitu. Pertama kali saya ditawari untuk memproduserin film Muammar MKS Jakarta Undercover, tentunya saya langsung tertarik ya, karena bercerita tentang hal-hal yang mungkin tidak semua orang tahu gitu loh, tentang cerita-cerita yang ada di Jakarta. Dan kita tahu bukunya itu dulu adalah salah satu buku yang box office ya. Film ini bercerita tentang obsesi, cita-cita, pertemanan, cinta, dan juga pengkhianatan. Semua tema-tema yang kita sebagai orang Jakarta, ya mungkin kita semua pernah mengalaminya gitu loh. Jadi cerita ini, film ini apabila ditonton akan merasa sangat dekat dengan penontonnya. Ya, saya rasa banyak di antara kita yang dalam perjalanan hidup, kita misalkan kita punya mimpi, kita punya cita-cita, tapi dalam rangka kita meraih cita-cita itu, kita menyakiti beberapa pihak. Mungkin teman, mungkin keluarga, atau pihak-pihak lain yang seharusnya kita hargai lebih gitu. Ya, film ini salah satunya bercerita tentang itu. Bagaimana semua keputusan yang kita ambil itu akan berdampak kepada hidup kita. Apapun ada konsekuensinya, apapun ada resikonya. Ya, secara tema emang Jakarta Undercover kontroversial gitu. Tapi kita juga melihat konten kan gitu, bahwa muatan kan kita juga pikirin bahwa setiap orang itu selalu punya topeng. Setiap orang itu pasti punya dua wajah. Tema ini yang kita angkat, bungkusnya bisa macam-macam. Di dalam film ini misalnya bungkusnya ada bungkus pertemanan, cinta segitiga, terus ada kemunafikan. Yang serunya adalah di proyek ini, di proyek Muammar MKS Jakarta Undercover ini, pintu dialog tuh kebuka sekali gitu. Jadi tidak hanya misalnya saya sebagai pemilik cerita bukunya, terus ada Mas Piyu sebagai penulis skenarionya, terus Mas Fajar juga menulis skenario, mengembangkan penulisan skenarionya, ada Mbak Santi produsernya, terus ada pemain juga yang dilibatin berdialog gitu. Jadi pintu dialog yang kebuka ini yang kemudian kita coba untuk menutupi mana sih celah-celah cerita yang sekiranya ini lemah, kemudian kalau ada dialog kan jadi kuat gitu. Nah, untuk menutupi celah supaya antara buku dan film itu tidak ada jurang pemisah yang terlalu jauh gitu. Paling enggak benang merahnya itu jadi dekat, jadi nyatu banget gitu. Nama saya Okantara. Di film MK Jakarta Undercover saya berperan sebagai Pras. Pras adalah seorang perantauan dari daerah yang datang ke kota dengan memiliki hasrat ingin menjadi seorang wartawan yang hebat. Sangat itu yang sangat gua apresiasi dari director seperti Fajar Nugros gitu, karena dia sangat open materinya dia untuk didiskus. Demikian juga dengan MK, dia sangat bebas bagi para pemeran filmnya untuk menginterpretasikan kejadian-kejadian pribadi yang dialami itu seperti apa, lo pengen dramatisir seperti apa gitu. Nyawanya MK Jakarta Undercover nih bukan cuma sekedar di uncovering the real Jakarta gitu, tapi juga uncovering love story and friendship story yang gak pernah dikupas sama film-film lain menurut gue, karena bahasa-bahasa yang dipakai, terus series of event yang terjadi di kehidupannya Pras,
dan orang-orang di sekitarnya itu real sih, kayak street experience-nya banyak orang lah gitu. Thank you.